tanggapan terkait penahanan dan vonis Ahmad Dhani? Saya tidak bisa bicara hukumnya, ya, tapi ada perasaan kita karena melihat kasus-kasus yang sama dan penggunaan secara eksesif ya Undang-Undang ITE itu sesungguhnya telah membuat munculnya semacam standar ganda yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Yang saya ngeri dari kalimat apa dari vonisnya itu adalah karena vonis itu mengatakan atau Ahmad Dhani menulis di statusnya itu di sosial media dari jutaan pengguna sosial media yang bicaranya kasar itu ya di Indonesia ini dia mengatakan bahwa penista agama itu layak diludahi wajahnya. Penista agama itu kan kejahatan, ada undang-undangnya. Korupsi kejahatan, terorisme kejahatan, begal kejahatan, ya kan? Pembunuhan itu kejahatan. Nanti kalau ada orang bilang pelaku pembunuhan itu ya layak di apa atau pendukung pelaku pembunuhan layak diludah wajahnya, itu nanti kita masuk menjadi tersangka itu kalau kayak gitu atau apa terpidana kalau kayak begitu. Kan berbahaya sekali kalau kalimat itu yang tidak ada alamatnya, kecuali ini ada yang tersinggung. Nah yang tersinggung tidak bisa diwakili oleh satu orang. Kami adalah pendukung penista agama, maka kami protes. Loh, kok pendukung penista agama? Nanti kalau gitu koruptor feedback bisa juga dong. Kami pendukung koruptor, ya kan, tidak setuju koruptor dihina. Nanti ada yang ngeritik koruptor di itu Twitter atau Facebooknya, nanti jadi masuk bui semua dong kalau kayak begitu. Jadi ini perlu, saya kira ya, memang saya mengusulkan Prabowo itu bikin statement bahwa begitu dia berkuasa nanti, undang-undang ITE yang disalahgunakan ini harus di stop. Ya. Jangan menganiaya kebebasan pendapat. Penghinaan itu sudah ada pasalnya, dalam KUHP juga sudah ada pasal penghinaan. Penghinaan itu alamatnya jelas, dan itu sekarang adalah menjadi delik aduan. Orang tidak bisa serta-merta menjadi tersangka hanya karena membuat penghinaan, harus ada alamatnya. Bahkan menghina lembaga kepresidenan itu tidak bisa dipidana lagi. Yang bisa dipidana itu adalah menghina pribadi presiden. Itu pun kalau presidennya lapor. Kita ingat dulu Pak SBY berkali-kali secara sungguh-sungguh datang, keluarganya datang ke Polda melaporkan. Jadi itu harus ada yang melapor. Nah ini sekarang gimana? Orang ngomel aja nanti atau kita salah senyum, salah gimmick masuk bui semua. Ini tidak boleh, ini invasi terhadap kebebasan berpikir dan pendapat. Tidak boleh dibiarkan. Jurnalis itu berkepentingan betul itu. Supaya ini dibabat habis itu, ya. Itu pasal penghinaan dan sebagainya itu sudah ada ininya, apa sudah ada dalilnya itu. Orang berargumen, ya. Nanti kemudian semua orang bisa jadi kena masalah kalau kebutuhan bangsa kita, peradaban bangsa kita, ya. Masa, ya, termasuklah ya kalau bicara hukum, kok kalau presidennya bohong dianggap dinamika politik, tapi kalau ini harus jadi pelajaran, dan karena itu saya menyarankan itu Pak Prabowo untuk menyatakan bahwa dia akan mengakhiri pasal-pasal karet yang sekarang ini menyebabkan terhambatnya kebebasan orang untuk berpendapat. Artinya undang-undang kita ini perlu direvisi. Harus direvisi. Kalau memang itu dianggap telah digunakan secara salah, tapi saya ya kalau pakai kecerdasan sih. Itu akal sehat sih. Bagaimana saya pidana apa? Bagaimana mempidana saya ngomong begini. Pelaku, pendukung pelaku illegal logging itu harus diludahi mukanya. Terus saya jadi tersangka. Bagaimana cara akal kita bekerja untuk meyakinkan kita bahwa tindakan penyerangan kepada saya ya, itu dapat dibenarkan hanya karena saya memaki orang yang mendukung perbuatan pidana.
Loh gimana dong jadinya? Masa depan bagi nahi mungkar itu gimana? Masa depan kita mencegah menyebarnya perbuatan jahat bagaimana? Nanti kalau ada orang bilang pendukung apa pedofilia itu harus diludahi mukanya, orang jadi tersangka. Loh gimana dong? Apa nasib dari satu bangsa yang sedang ingin berkampanye untuk apa terciptanya masyarakat yang tidak melanggar hukum? Kalau kayak begitu, para pendukung pelanggaran hukum itu nggak boleh dimaki. Iya kan? Boleh dimaki dong gimana? Supaya perbuatan itu, ya kan? Gitu saya kira. Revisi itu nggak bukan secepatnya, Pak. Kenapa harus diganti presiden dulu? Ya Pak Jokowi menikmati. Karena yang kena ini semua kan sepertinya banyak pengkritik dia, jadi dia nikmati. Ya kan? Dia, dan ya saya mohon maaf ya, Pak Jokowi itu kelihatannya nggak paham. Ya kan ada orang